Bulan suci Ramadan merupakan bulan kebaikan yang sangat dinantikan semua umat muslim di dunia, khususnya di Indonesia. Sebagai wujud amalia dalam menjalankan ibadah puasa, MNC Group bekerjasama dengan Lotte Mart untuk para duafa, yatim piatu, dan warga yang membutuhkan. Di Bangka, Jakarta Selatan, 100 paket yang berisi kebutuhan sembako diberikan kepada Yayasan Yatim Piatu Al-Andalusia. Ini adalah merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh MNC Group, khususnya kali ini bekerjasama dengan Lotte Mart. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita memberikan paket-paket sembako kepada anak yatim dan duafa yang ada di panti asuhan sini. Penyaluran donasi sebanyak 100 paket sembako dari total 2.000 yang kita akan salurkan yang bekerja sama dengan MNC Group. Baik, pertama-tama kami keluarga besar Yayasan Islam Al-Andalusia mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MNC Group dan Lotte Mart. Sementara itu 280 paket sembako juga diberikan kepada para duafa dan anak yatim di Majelis Taklim Baitul Hikmah di Kalisari, Jakarta Timur. Kita bagikan sebanyak 280 paket, di mana isinya antara lain terdiri dari beras, ada minyak goreng, ada kacang hijau, wafer, ada beberapa macam produk lainnya lagi. Kita juga akan secara terus-menerus untuk membagikan paket sembako ini untuk kepada anak yatim, terus kemudian ibu-ibu janda juga kepada panti jompo juga. Senang sekali. Ya namanya mau bulan puasa ini dapat santunan. Kegiatan bakti sosial MNC Group dan Lotte Mart akan terus berlangsung hingga ke Lebak, Banten dengan total 1.000 paket bantuan yang diberikan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.